Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Andalas Kibon. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sukses sehat selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kali ini saya akan memberi ornamen ya pada bahan ini. Putri Malu ya. Ya, Putri Malu dari biji ini. Saya akan mencoba untuk merangkai ya, merangkai batu-batu kecil ya, seperti ini, batu karang yang kecil yang akan saya rangkai nanti untuk membuat tampilan bahan Putri Malu ini seperti on the rock ya, karena untuk menutupi kaki bawah ini ya. Oke, gimana kelanjutannya? Jangan di skip ya. Nanti hasilnya gimana? Oke, teman-teman. Ikuti terus ya sampai habis. Oke. Oh, 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 oh
teman-teman, inilah penampakan dari putri malu ya, yang daunnya sudah mekar. Nah, seperti ini, dan ini hasil dari rangkaian batu yang kecil-kecil ya. Nah, seperti ini, seperti hidup di batu beneran ya. Penampilannya lebih cantik ya kalau sudah diberi batu seperti ini ya. Nah, kita putar hasilnya di mana. Ini dari tampak dari depan ya, sini. Nah, putri malu Mimosa Pudika. Kenapa saya suka sekali dengan tanaman ini ya, untuk di bonsai ya, buat cantik-cantikan lah. Karena yang dulu-dulu itu awal dari hobi bonsai ya, ini bahan, ini bahan putri malu ya, ada di video saya yang pertama itu, yang mendapatkan bonggol besar istimewa ya, karena pada waktu itu viral-viralnya ya. Jadi saya sangat suka sekali dengan tanaman ini ya, Mimosa Pudika atau putri malu. Nah, ini sudah mau berbunga ya, ini juga, dan topnya ini juga. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Mantap.